Oke, baik, selamat pagi. Di video kali ini saya akan menunjukkan hasil rangkaian yang telah saya buat. Nah, di sini saya menggunakan resistor 3 buah. Di resistor pertama saya memakai tegangan 470 untuk membantu LED. Kemudian di resistor kedua ada 10 kilo ohm. Di sini juga ada RV1 atau pot HG. Nah, di sini saya menggunakan juga PAM atau POMP. Nah, itu yang saya pakai adalah seri 41 741. Kan opam ada banyak, jadi saya memilih yang 741 karena di sini saya akan menggunakan lumayan banyak kaki-kaki dari opam ini. Nah, kemudian di sini ada LM35. Mungkin ini adalah rangkaian yang mungkin teman-teman bisa paham sedikit. Mungkin saya akan simulasinya aja ya. Nah, jadi di sini potnya menggunakan 50% dengan tegangan 2 kilo. Nah, jadi pada suhu di atas 41, LED di bawah akan hidup. Nah, mungkin ini yang jadi rangkaian saya mengenai baik tambahan sedikit mengenai rangkaian yang telah saya buat tadi. Nah, di sini saya telah memakai AC voltmeter. Nah, di sini saya kan menggunakan 2 buah LED. Jadi semisal di awal rangkaian suhu kita adalah 37,0. Nah, jadi LED kita yang pertama menyala dengan kuatan 5,00. Nah, di sini di LED kedua juga tersimpan tegangan, masih ada 1,49. Jadi jika nanti dia telah melewati garis lebih dari 41, maka LED di bawah akan hidup dan tegangannya akan menjadi 4,1. Nah, untuk RF-nya juga tegangannya ada 0,83. Mungkin itu tambahan dari saya. Sekian dan terima kasih.